Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman, untuk video kali ini aku mau bikin tentang aku tuh nemuin gini ya. Kita bahas gitu ya. Aku tuh nemuin ini. Ini tuh dulu aku seneng banget kayak apa tuh namanya? Ngumpulin si binder-binder ini. Isi binder. Malah aku lupa ini namanya apa. Pokoknya isi binder yang kayak gini tuh. Nah, udah ngintip aja dulu. Nah, aku tuh nemu ini waktu aku beres-beres rumah aku yang di papa gitu ya. Soalnya papa itu mau pindah, jadi si rumahnya teh mau dikosongin untuk dijual gitu. Nah, ini aku tuh nemu di situ gitu ya. Aku sampai punya dua kayak gini dan ini tuh kayak penuh gitu loh guys tuh. Aku mau ngeliatin ke kalian dan aku tuh ini tuh banyak banget yang lucu-lucu gitu ya. Jadi untuk kalian yang mau lihat video aku silahkan kalian lihat dan kalau nggak suka silahkan kalian skip aja. Oke. Nah. Aku juga sebenarnya punya nih. Ini aku tuh pakai ini di kampus dan ini tuh awet banget aku pakai aku kuliah. Aku tuh nggak pakai si apa ya ini tuh nggak pakai binder. Nah, aku tuh pakai buku, masih pakai buku dan di situ aku masih cupu banget dan kayak dikatain sama teman gitu dulu tuh, ya Allah, aku tuh burik banget, sumpah dulu tuh aku tuh orang yang sangat 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 sering dibully sama teman tuh karena fisik aku yang seperti twing nih, seperti itu. Sekarang ya alhamdulillah apa ya, memperbaiki diri jadi lebih baik gitu ya. Nah, ini aku tuh ini tuh awet banget sampai 3 tahun berarti ya. 3 tahun dan sekarang aku udah setahun nih lulus kuliah, berarti 4 tahun nih masih ada sampai sekarang. Dan ini tuh masih kayak bagus banget, cuman ininya aja nih si ini tuh asalnya pink glitter gitu. Jadi kayak dia pudar gitu. Nah, ini dalamnya kayak gini. Ini kayak ada cantolan si apa ya? Kayak ada cantolan ininya, apa tuh buat pulpen gitu. Nah, ini kayak gini, ini polosan aja. Ini tuh biasanya aku apa ya, buat agenda-agenda kayak gitu deh, ditulis di sini kayak misalkan aku mau bikin untuk video YouTube gitu ya. Hal-hal yang emang aku kadang lupa gitu ya guys. Jadi aku tulis sini untuk aku nanti bikin video. Kita langsung aja ya, nggak usah kayak di bawah ya. Soalnya aku agak ribet nih si ngeiniin kameranya gitu. Jadi ya udah kita langsung aja bagi kalian yang mau lihat. Biasanya sih ini, yuk kita bernostalgia nih. Aku tuh gak tahu ini tuh untuk apa ya. Dan dulu itu aku tuh sayang banget nyoret-nyoret si ini. Tapi seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, ini tuh dulu aku tuh masih ingat dari kelas ini SD deh. SMP aku gak main lagi, sumpah. Ini ketemunya sekarang. Aku udah lulus kuliah, berarti berapa tahun yang lalu gitu. Kita itu ini udah 11 tahun guys. Ini 11 tahun. Enggak, 12 tahun. 12 tahun baru ketemu. Dan kita lihat isinya kayak gimana. Apakah aku masih suka gitu. Apakah dulu bocil-bocil aja gitu ya. Yang beda-beda kita dulu sama temen tuh apa? Barter. Kita lihat ini. Tuh apa nih? Aku agak miring gini kali ya. Ini tuh kayak jilid-jilidnya si apa ya, binder itu gitu ya. Nih, kayak gini. Ini tuh kayak kita. Oh iya, ini masih ingat. Ini tuh kan ada tulisan Harvest. Ini tuh yang paling kayak kalau lu kalau ngehiliin sama aku, bu, apa ya bahasa Indonesia yang ngehiliin? Lu kalau mau gantian gitu ya si ininya
kamu harpes harus sama harpes lagi. Kalau enggak sih harpes sama dua apa tuh namanya, sama dua yang biasa gitu. Nanti kita lihat, aku lupa gitu. Apa? Oh nih, sama dua Kiki nih. Jadi si Kiki ini gitu ya, di bawahnya si harpes. Soalnya kalau si harpes itu tebal gitu. Kita langsung aja, dan aku nggak bisa ngeliatin semuanya ke kalian gitu, kayak ya ini aja sekilas gitu. Aku juga kayak bernostalgia aja. Oh ini tuh yang kayak apa itu namanya, setiap kenaikan kelas gitu ya, ini temen-temen dikasih yang kayak gini satu-satu, kita ngisi yang kayak gini dia apa ya, buat mereka kenang-kenangan gitu ya. Ini ada kayak apa ya namanya, olahraga favorit, terus makanan favorit. Dulu banget, bocil banget. Ya Allah, kita lihat aja langsung semuanya gitu ya. Yang kayak gini-gini. Okay. Dan sejauh ini belum ada yang kayak aku suka gitu. Nah ini aku suka. Soalnya aku suka warna biru. Dan baju aku juga banyak banget warna biru. Kita lihat ini lucu, lucu. Kalau nggak salah ini di atasnya harpes ya, apa sih namanya? Nih Adinata nih. Dulu tuh ini di atasnya harpes, karena kenapa? Ininya bagus ya, ini bagus. Tapi belakangnya polos gitu. Walaupun polos, tapi dia itu mehong gitu. Kalau kita beli itu ke amang-amang itu mehong gitu. Kalau misalkan Kiki itu gope itu dulu aku ya, gope itu 3, dapat 3. Terus si harpes itu dapat 2. Si Adinata itu dapat 1. Sama kayak kita beli si ini. Si jilidnya ini. Jilidnya itu gope gitu ya. Nah, langsung kita lihat aja ke sini. Ini lucu banget, cuman udah aku coret-coret. Ini tuh perasaan aku tuh gantian sama teman, cuman karena aku suka banget sama ini, jadi ininya aku apa tuh pakai, ya pakai inilah ya, oh pakai tipek. Nah jadi aku pakai tipek nih si ininya. Kita langsung, ini juga lucu, kenapa ini enggak, pokoknya nih kalian lihat aja dah semuanya tuh. Nah ini Adinata nih. Terus, nah ini nih yang paling susah didapat nih. Coba kalian ada yang sama nggak suka sama binder gitu kayak aku gitu, dan apakah binder kalian masih ada gitu? Dan aku kayaknya ini mau dicoret-coret aja deh, karena sayang juga gitu ya, kita punya untuk apa gitu. Tapi nggak tahu deh, nggak tahu ya siapa juga yang mau sekarang, anak-anak zaman sekarang itu kayak ke handphone gitu. Jadi kalau yang kayak gini tuh udah nggak lagi, padahal dulu itu ya beragam banget apa ya, permainan beragam banget, kayak nggak terlalu ke gadget. Kayak kalau kumpul misalkan nggak main, kita buka-buka yang kayak gini, atau nggak main BP tuh dulu, itu main BP atau nggak bawa Barbie gitu kan. Nih, main dokter-dokteran biasanya ya tuh. Kalau enggak main masak-masakan, sekarang mana ada? Aku jarang banget tuh lihat di belakang rumah aku yang anak-anak kecil main seperti itu. Paling gitu ya, mainnya itu kayak petak umpet, masih ada lah itu. Terus kayak apa tuh namanya, yang udag-udagan kayak gitu ya, lari-larian gitu. Tapi aku lihat-lihat nggak ada tuh yang main kerereng, nggak ada yang main apa tuh yang pakai tali itu, main lompat tali, nggak ada tuh, nggak ada lagi yang main karet. Nah main karet nggak ada, sumpah. Padahal dulu itu tiap pulang sekolah itu, hello, nanti habis ganti baju, habis makan, keluar rumah, jangan di rumah, kita main karet. Dulu kayak gitu, sekarang enggak ada, mana ada gitu ya. Nih, aku nggak bisa liatin ke kalian semua, dan ini juga nggak akan ada yang mau gitu. Jadi ya udah ya, kita apa namanya,
kita tulis-tulis aja, soalnya ya sayang juga gitu. Tuh, ini tuh masih kayak ada banyak tuh yang sama gitu. Dan ya. Coba deh. Yang punya Binda di sini. Coba deh. Yang di sini gitu ya, yang nonton video ini, yang kalian dulu suka binder gitu, apakah masih ada sampai sekarang? Dan apakah itu masih disimpan gitu ya? Dan aku juga ini nggak sengaja kesimpan ya, aku nggak tahu ini masih ada karena aku juga kaget gitu pas kata papa gitu ya, ini teteh, ini punya teteh gitu, pas dibuka ya tadam gitu ya, itu adalah buku yang amat sangat banget waktu kita mendapatkannya itu kita berantem sama temen gitu, pengen yang ini, pengen yang ini gitu ya. Tapi sekarang ya apa tuh, cuman buat dicoret gitu ya. Nah, sekarang mungkin ini bakal jadi coretan, soalnya ya adik-adik juga, aku juga gak mau gitu. Mana ada sekarang yang main seperti ini, gak ada yang main kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian video aku kali ini, dan see you di next video berikutnya. Makasih untuk kalian yang udah nonton dan suka dengan video aku, dan see you di next video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.